Menurut Profesor Chaplin, lelaki ini ialah seorang Melayu dan pakar sejarah mengenal pasti bahawa nama asalnya ialah Awang. Profesor Chaplin menyatakan bahawa Awang ini adalah wira yang tidak didendangkan. Keberanian Awang turut sama meredah gelora lautan luas yang tidak pernah diterokai manusia sangat mengagumkan. Kesetiaan Awang kepada pemimpin sangat menyentuh perasaan. Awang tetap setia walaupun puluhan kali bahtera dipukul badan dan hampir karam, walaupun berlaku seperbulingan oleh beberapa anak-anak kapal, walaupun kepimpinan Magellan dipertikar ramai anak kapal kerana tanah baru yang dicari masih tidak ditemui. Awang tidak lari dari perjuangan atau lompat keluar dari bahtera. Walaupun beliau ada banyak peluang untuk berbuat demikian, Awang tetap meneruskan misi pelayaran mengelilingi dunia. Walaupun di pertengahan jalan Magellan terkorban, akhirnya Awang tiba di Spanyol dengan Sabah Bahtera dan 35 anak kapal. Awang tetap setia kepada misi dan perjuangan. Profesor Chaplin kemudian merumuskan yang Awanglah seorang anak Melayu yang sebenarnya menjadi orang pertama mengelilingi dunia. Siapa sangka pengiktirafan sebegini besar diberi kepada orang Melayu oleh Universiti Harvard. Beraninya Melayu itu kerana benar, setianya Melayu tidak bertepi.